pendidikan agama yang sudah dimiliki kalimat itu menggambarkan bahwa Tuhan yang harus kita agungkan, Pak. Sebuah kata, sebuah kalimat itu tidak dalam sebuah kebenaran. Itu imajinasi kami. Nah, sampai di pertengahan nyanyi, sampai di pertengahan lagu, tiba-tiba suasana di belakang gaduh. Saya pikir, aduh, ini pasti ada konsep yang salah, pementasan yang salah. Saya malu dan saya takut. Saya mendireksi. Tapi ketika balik ke belakang, ada guru Katolik dan guru Islam yang saling berpelukan. Mereka menangis. Pendidikan agama yang sudah dimiliki.